Jumpa lagi para sahabat pencinta tanaman semua. Pada video saya kali ini, saya akan memperlihatkan cara kita membuat pupuk organik cair atau biasa kita sebut POC yang berbahan utama daun kelor dan air cucian beras. Adapun untuk pupuk organik cair yang akan saya buat nantinya di sini, yaitu untuk fase vegetatif atau masa pertumbuhan tanaman, sehingga untuk tanaman kita nantinya bisa tumbuh subur atau dapat tumbuh dengan baik. Kemudian untuk pembuatan pupuk organik cair saya nantinya di sini, saya tidak lakukan fermentasi, namun saya langsung aplikasikan ke tanaman. Baik, langsung saja saya memperlihatkan cara kita membuat pupuk organik cair yang berbahan utama daun kelor dan air cucian beras. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terdahulu saya akan perlihatkan beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan saringan. Kemudian yang berikutnya, kita siapkan wadah atau baskom kecil, di mana nantinya untuk baskom kecil di sini kita gunakan untuk melumatkan dari daun kelor. Kemudian kita siapkan wadah atau tempat untuk mencampur bahan nantinya. Kemudian kita siapkan air 10 liter. Kemudian kita siapkan timba, di mana nantinya untuk timba di sini kita gunakan untuk mengaduk bahan dan kita gunakan untuk mengaplikasikan pupuk organik cair kita nantinya ke tanaman. Kemudian yang berikutnya kita siapkan bahan utama yaitu daun kelor. Adapun untuk jumlah daun kelor yang kita gunakan nantinya di sini sekitar 500 gram atau sekitar setengah kilo. Dan untuk daun kelor yang kita gunakan nantinya yang baru kita petik dari pohonnya. Adapun untuk kandungan dari daun kelor di sini yaitu mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Kemudian mengandung zat mineral esensial yaitu kalium, kalsium, dan zat besi. Kemudian mengandung asam amino. Dan yang terakhir kita siapkan bahan utama yang kedua yaitu air cucian beras. Di mana untuk jumlah air cucian beras yang akan kita gunakan nantinya di sini 1 liter. Adapun untuk kandungan dari air cucian beras yaitu mengandung vitamin B1, B3, dan B6. Kemudian mengandung mangan, fosfor, kalsium, dan zat besi. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita membuat pupuk organik cair yang berbahan utama daun kelor dan air cucian beras. Langkah pertama, kita akan melumatkan daun kelor. Namun sebelum kita lumatkan atau hancurkan, nantinya kita lakukan pelepasan dari tangkai-tangkai daunnya. Setelah daun kelor kita sudah lepaskan dari tangkai-tangkai daunnya, kemudian kita ambil air cucian beras. Kita tumpahkan pada daun kelor yang akan kita lumatkan nantinya.
Kemudian kita lumatkan atau hancurkan dari daun kelor. Untuk pelumatan di sini bisa kita gunakan tangan atau blender. Kebetulan yang akan saya gunakan nanti di sini menggunakan tangan seperti ini, kita remas-remas. Adapun tujuan kita lakukan peremasan seperti ini agar dari ekstrak daun kelor bisa keluar. Baik, cukup para sahabat, ini bisa saya perlihatkan contoh dari daun kelor yang sudah saya lakukan peremasan atau penghancuran seperti ini. Kemudian dari daun kelor di sini yang kita sudah lumatkan, kita lakukan pemerasan agar dari ekstraknya betul-betul keluar. Dan untuk sisa perasan di sini kita simpan, jangan kita buang, karena nanti ini bisa langsung kita simpan ke media tanam tanaman kita. Ini bisa kita lihat para sahabat hasil dari perasan daun kelor seperti ini. Kemudian dari perasan air kelor di sini kita lakukan penyaringan untuk kita lakukan pencampuran dengan air yang kita sudah siapkan. Kemudian kita lakukan pengadukan. Kita lakukan pengadukan sampai dari bahan benar-benar tercampur dengan baik. Baik para sahabat, inilah pupuk organik cair yang berbahan utama dari daun kelor dan air cucian beras. Kemudian untuk pupuk organik cair di sini kita tidak lakukan fermentasi, namun langsung kita gunakan atau aplikasikan ke tanaman kita. Baik, saya akan perlihatkan untuk saya aplikasikan pupuk organik cair saya ini yang telah saya buat. Baik, saya akan perlihatkan contoh aplikasi yang akan berikan ke tanaman saya, karena di sini pupuk yang kita gunakan untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif, jadi ini sangat cocok kita berikan pada tanaman kita yang masa pertumbuhan. Contohnya seperti bibit mangga saya ini yang nantinya saya akan berikan pupuk organik cair ini. Adapun untuk caranya, tinggal kita siramkan atau kocorkan ke media tanam bibit kita seperti ini, kira-kira kita lakukan sekitar 200 mili. Kemudian ini saya akan berikan contoh untuk saya aplikasikan ke tanaman buah saya yang sudah agak besar seperti ini. Untuk pemberian di sini nantinya kita sesuaikan dengan usia tanaman. Jadi untuk pemberiannya itu sekitar 500 ml atau setengah liter. Dan ini bisa saya perlihatkan contoh-contoh tanaman saya yang sering saya berikan pupuk organik cair yang saya buat tadi.
tanaman saya begitu subur. Baik para sahabat, itulah tadi contoh yang sudah saya perlihatkan cara kita aplikasikan ke tanaman kita, dan di mana untuk pupuk organik cair yang sudah saya perlihatkan di sini bisa kita gunakan untuk semua jenis tanaman. Dan adapun untuk pemberiannya di sini dapat kita lakukan 1 minggu 1 kali. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita membuat pupuk organik cair yang berbahan utama dari daun kelor dan air cucian beras, yang dimana kita tidak lakukan fermentasi namun langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman.